Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Rabbis rahli sudri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yaqqaw qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Kepada jamaah salat maghrib Masjid Al Manar Paraan ingkang kula hormati yang saya hormati Marilah pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat serta karunianya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kita mengkaji mengaji ilmu agama yang menjadi bekal bagi kita semuanya dan malam hari ini saya membadal atau mengganti Ustadz Agus Effendi yang berhalangan hadir Mungkin berulang kali saya sampaikan yang mengganti dengan yang diganti pasti beda jauh. Ya kan, Kalau ban ban saja akan berbeda gitu. Nah, yang penting ngajinya tidak libur begitu, oke. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semuanya terutama Nasihat untuk pribadi saya sendiri, Jamaah rahimakumullah masih akan saya terus lanjutkan dan terus berlanjut, dan selalu harus dilanjutkan tentang kebiasaan emas seorang Muslim. Sembilan, sembilan kebiasaan emas, mau sembilan, mau lima, mau empat, bahkan satu kebiasaan pun tidak akan pernah menjadi sebuah kebiasaan manakala di dalam hati dan pikiran kita tidak ada sinergi yang kuat tidak ada sinergi tidak ada kebulatan tekad keinginan yang kuat untuk melaksanakan kenapa ada orang yang gumregah ketika ada acara informasi, acara pengajian atau jangan pengajian, berkumandangnya adzan, ada orang yang gumregah, langsung ambil air wudhu, langsung bergegas ke masjid, tetapi ada juga orang yang adzan berkumandang, bahkan adannya ini yang adzan atau masjidnya hanya berjarak setengah meter dari masjid atau musola tetapi tidak gumriga bahkan banyak orang yang sudah diberikan janji-janji oleh Allah SWT amal ibadah maupun kebaikan-kebaikan pahalanya demikian 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 meskipun terlihat sederhana tetapi bagi banyak orang tidak hal yang menarik dan tidak bisa benar-benar menjadi, menjadikan kebiasaan emas padahal kalau kita mau mengetahui semua jamaah rahimahumullah bahwa jauh-jauh hari sebelum para motivator-motivator di Indonesia maupun di skala dunia menyampaikan ilmu pengembangan diri ada namanya kalau di Amerika di Negara Barat terjemahan buku berpikir dan berjiwa besar. Mau nanti ngerti Pak? Berpikir berjiwa besar. Ada buku kemudian buku-buku macam-macam. Karangannya Napoleon Hill, karangannya uh, Del Carnegie, karangannya Nek Indonesia Enten uh, Tung Desemaringin, karangannya Anthony Robin, karangannya siapapun para motivator-motivator di dunia yang saat ini terkenal-terkenal sebelum itu 1400-an tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita tentang motivasi tentang penyemangat bagi kita semuanya agar apa di dalam menjalankan semua kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan ini bisa ada nyawa atau ada mesin penggeraknya maka perlu saya sampaikan di sini. Jadi sekali lagi sembilan kebiasaan emas atau jangan sembilan satu kebiasaan emas tidak akan pernah tercapai, tidak akan pernah terlakukan apabila ada malapetaka, yaitu yang ada di dalam pikiran maupun yang ada di hati. Apa itu? Nah ini akan saya sampaikan. Kita apa? Uh, Materi hari ini, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari delapan perkara. Kalau Buya Hamka menyampaikan delapan perkara inilah yang menjadikan orang seorang Muslim kemudian tidak menjadi pribadi Muslim yang kuat. Maka, perlu kita, eh, apa namanya, kita telaah kembali. Barangkali, panjenengan semuanya sudah hafal dengan doa ini. Cuman karena tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak tahu apa hikmah yang terkandung di dalam doa itu, sehingga kita abai tidak menganggap itu doa yang istimewa. Persis seperti daun tempuyung, seperti daun ruji beling, seperti daun kumis kucing kita melihat setiap hari hafal dengan namanya dengan bentuknya dengan apa namanya warna-warnanya dan lain sebagainya kita paham tetapi kita tidak pernah mengetahui makna atau kandungan dari zat-zat yang ada dalam tumbuhan itu maka kita abai disemprot rondap, dibabati dibuang padahal kandungan yang luar biasa bagi kesehatan kita bagi mengatasi hipertensi, bagi membersihkan ginjal dan lain sebagainya. Begitupun dengan mungkin doa-doa ini sudah familiar, pernah kita pernah kita baca atau mungkin setiap pagi kita baca. Akan saya ulas saya materi ini sederhana, mohon bahas ini mohon. Okay. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya e, ini pada suatu hari. Okay. Ini disebutkan dari hadis dari Abu Said al-Khudri, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Di sana sudah ada seorang laki-laki ansor yang bernama Abu Umamah. Beliau kemudian menyapanya, "Hai hey Abu Umamah, ada apa?" Aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat. Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan utang-utangku membuatku begini ya Rasul." Beliau kembali bertanya, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya maka Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi utang." Umamah kemudian menjawab, "Tentu ya Rasul." Dan beliau pun melanjutkan dengan menyampaikan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore dan sore hari maka bacalah doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gambaran ini pun sederhana. Enten umpami tiang ting masjid Al Manar, kancane do nyambut gawe, sini pasar do do dolan, sini alas don macul, sini kebonan yo kebonan, sini pertanian ting pertanian. Ini orangnya ini selainnya kayak nyambut gawe kok jagung neng pojok masjid di apa namanya di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. opo, kanya ni do nyambut gawe, kok orang nyambut gawe. Sampai ternyata ditanya apa? Ke bingung terkait masalah utang. Jatuh tempo sudah, mangsa dibayar, uang persediaan belum ada, uang sepeser pun yang digunakan untuk membayar belum ada, persediaan belum ada, bingung tujuh keliling. Keliling satu mau mumet kok, tujuh keliling. Bingung buatan kantenan akhirnya pergi ke masjid, kemudian meminta kepada Allah dengan kebingungannya itu, bagaimana, 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 bagaimana. Maka ini nasihat bagi kita semuanya. Oke. Okay. Apa doanya? Mungkin panjenengan sudah sami hafal. Moga dipun waos. Setunggal kali tiga. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Niki harus hafal nih setiap pagi, setiap sore. Apalagi yang pengen dibebaskan dari utang. Dibebaskan dari utang, tapi harus hakul yakin. Nek mboten hakul yakin, malah koyo-koyo moyok ikan gusi Allah. Ah mboten dikabul ke. Nggak iya ya. Malah enten sing nyawis moco ambendino. Sasen-sasen nyatane ora lunas-lunas. -lunas. Itu karena nggak yakin betul dan nggak mengilmui. Mungkin suatu hari nanti, di pertemuan kapan saya akan membahas bagaimana trik lunas hutang, berapapun sebanyak apapun. Tak sampaikan, lanjutannya jadi saya dapat nasihat dari seorang guru. Saya jadi memberikan amalan-amalan, tapi buatan amalan-amalan. bukan -amalan, hal teknis yang bisa membantu kita lepas dari hutang, berapapun. Okay kapan-kapan ini sekali lagi doa yang harus kita baca kenapa? karena ini delapan hal ini semuanya ada di doa ini pak bu Allahumma inni A'udzubika doh Allah Allahumma doh Allah inni satemene kula satuhne kula a'udhubika nyuwun pangreksa kula bika dateng panjenengan doh Allah minal hammi niki artosi bahasa Indonesia mawon nggih Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kebingungan atau kesusahan di terjemah lain mengatakan kesusahan dan kesedihan yang bikin orang kelentrak kelentruk orang tidak produktif orang nggak bergairah orang nggak bersemangat adalah karena bingung, susah dan sedih. Tanggal 6 gajine mepet. Kamu kok kayak tanggal 6? Golek sasi besar. Kundangan rena rene. Supitan rena rene, dilik bayi rena rene. Bingung. Susah resah boleh tahun ajaran baru anak tuku sepatu sepak tuku tas anak barat masuk perguruan tinggi anak kedua masuk SMA anak ketiga masuk SMP susah sedih nopo meleh dodolan sepi pasar ngadirjo ning pasar sing dhuwur aman Kumpul nang boten enten napa-napa no, enteni bakul thok. <laughs> sing tinggir padha mawon. Sing rame mung gondane do parkir. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya sehingga bingung. Sedih. Kemudian kita berlindung kepada Allah dengan dari sifat kelemahan dan kemalasan. Kemudian aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Ini saya kasih testimoni. Men panjenengan dosa mi mantep. Datos enten rencang tengah diri dia punya utangnya itu mboten kantenan, Pak. Utangnya itu lebih dari 25 juta. Anane bingung, karena dia pekerjaannya sebagai apa pegawai BP7 Nopo BP7 Bapak pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan kamu kok kudunya rutang 25 juta datang ke Kiai diberikan amalan ini kon kon mau coping pirang ewu pirang ewu dan seterusnya seterusnya sudah dibaca hurung gol Akhirnya suatu hari datang ke saya, gimana ya Pak Raffi bla 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 Akhirnya termasuk saya suruh merutinkan baca doa ini, terus saya kasih jurus-jurus. Kenapa sampai Allah tidak kunjung mengabulkan permintaan ini panjenengan? Saya bilang begitu, karena ada hal-hal yang mungkin menjadikan Allah tidak segera mengabulkan. Nah, kapan-kapan ini agenda kesempatan lain, nek pas kulon gantos Ustadz Ustadz Agus, Effendi malah ini kita ngerampung ini <laughs> Alhamdulillah kawan saya ini kemudian sampai sekarang dia sudah beritik apa namanya e, berazam ber, berazam ke, e, kuat dia sudah bertekad bulat pokoknya nyong uraan utang sopo wai ning wai piro wai nyong uraan koyo negoro gitu. <laughs> Jadi dia betul-betul sekarang nol utang, nggak punya utang di bank manapun, di lembaga keuangan manapun enteni utangnya bulanan buatan utang niku angsuran BPJS cuman itu saja uh, angsurannya dia karena dia seorang pengusaha harus ikut aturan pemerintah jadi nah dia bayar BPJS bayar BPJS nya pun dia bukan bayar iuran tapi dia sudah berikrarkan Bismillah saya sedekah jadi bayar BPJS itu sudah sedekah sudah apa? sedekah karena kalau tidak dibuat sedekah engkau anane ngomel ngomel habis ah manusia ya. sia. wong limo jal yuk pirang-pirang tahun ora ono ora digu nake nera guna kudu loro <laughs> akhirnya dia cuma punya utang itu dia nol utang nggak punya utang apapun dan dia tidak akan pernah utang kepada siapapun padahal pengusaha besar dia akhirnya dia sudah pengalaman-pengalaman eh, yang lalu sudah diterapkan maka ini tidak utang tidak riba begitu okay? nah ini saya bongkar satu persatu mengapa demikian penting ini saya ditambah doa ini saya mendengarkan ulasan dari Buya Hamka Datus Buya Hamka itu dulu ada rekaman kaset gitu biasanya ini pun dulu nek Pengajian Pak Zainuddin MZ nge, e, Terus Buya Hamka Itu kan diputar gitu loh Dijual di kaset-kaset Nah saya dengar dari Salah satu kaset dari Buya Hamka Yang membahas doa ini Kurang lebih hampir satu jam Membahas doa ini dan saya sangat Terenyuh sekali sangat mengenal sekali Apa yang disampaikan oleh Buya Hamka Nah Kemudian hadis hadisnya lanjutannya Abu Umamah mengatakan setelah aku mengamalkan doa itu Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan melunasi utang nah yang perlu digarisbawahi utangi lunas ini ku kudu duit apa bu pak button. si kawan saya ini dia diberikan kelunasan utang oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang langsung duit tekoh Wow, pak, ternyata dia diuji oleh Allah untuk istiqomah dulu. Setelah istiqomah, kemudian dia dipertemukan dengan orang yang baik, membawa peluang rezeki yang baik, diambil, diistiqomahkan. Akhirnya jalannya berupa pekerjaan, berupa bidang pekerjaan yang mengantarkan dia memiliki penghasilan per bulan 15 juta. Betul, per bulan 15 juta dia penghasilannya padahal bukan pejabat loh, bukan pegawai negeri bukan pejabat dia, per bulan rata-rata 15 juta akhirnya hutang yang 25 juta niku selesai dan ternyata skenario Allah bukan memberikan uang tunai dari langit gitu ya tetapi berupa apa? peluang bidang pekerjaan kesempatan yang bisa digunakan sehingga dari pekerjaan itu dia mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk melunasi hutang ada juga rezeki dari orang yang berhutang itu dilalai ketemu karo sing ngutangi ya wes lah utangnya sampean tak anggap sah ora popo ini kok rezeki nah tapi harus ada hal-hal yang harus kita lakukan kapan-kapan saya bahas ini, ini maka ini delapan hal ini perlu diperhatikan bagi kita semuanya. Yang pertama nopo, a'udzubika minal hammi wal hazan. Dipun tebihaken dening Allah Subhanahu wa taala saking kebingungan, kesusahan lan kesedihan. Cobi, susah mawon pun susah kok, gitu. Apalagi ditambah kesedihan. Dan ternyata orang-orang yang mengalami kebingungan, kesusahan dan kesedihan berlarut-larut berhari-hari, berbulan-bulan ujung-ujungnya dibawa ke dokter Ibrawan Shah. Ngertos? Dokter kejiwaan. Contoh anak ada yang sedih, bingung, susah dibuli temannya masuk ting pondok tidak sesuai dengan ekspektasi sampai di pondok dibully donyo nyo dinya sing kantenan kare koncone akhirnya dia bingung hingga sakit kemudian di tengah kebingungan itu akhirnya keluar dan sudah diambang diambang nopo ah sudah diambang ambang stres. Akhirnya dibawa ke psikiater dan harus disembuhkan, diobati. Nah ini kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan ini kalau berlarut-larut maka akan menjadikan orang itu terkena gangguan penyakit. Maka orang-orang yang istiqomah berdoa seperti ini, gumregah kaligusi Allah langsung, secara tidak langsung oleh Allah sudah diberikan hiburan. Yuk gagik bangkit jadi seolah-olah di dalam hati itu bangkit jangan menyerah ini sampai saya itu pak membaca buku tasawuf modern Buya Hamka ketika Buya Hamka ini menceritakan di dalam penjara Jobijal di fitnah 2 tahun 4 bulan di penjara tanpa ada tahu kesalahannya kinten-kinten sedih mboten pasti sedih susah napa mboten susah bingung napa mboten bingung. Di tengah kebingungannya itu kemudian saya membaca apa di e, tasawuf modern Buya Hamka itu sampai-sampai berkata begini. Kalau orang hidup tidak diberikan kesusahan, kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lantas dengan cara apa seseorang atau manusia akan bangkit dari kesuksesannya. Maka Buya Hamka itu sampai di tulisannya itu menyampaikan gini, bagi orang yang sakit keras bagi orang yang sakit luar biasa sakitnya biasanya disuruh minum apa? obat. Pahit nama obatan? Pahit. Bagi orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu berikhtiar maka seolah-olah di dalam hatinya itu ada yang bicara, ayo obati Tumbe. Haning pahit ora popo. Pahit tokoyong ngopo men penyakitnya, mari. Akhirnya jadi fungsi dari doa seperti ini. Kaka, maka kalau kita membaca di pagi hari, di sore hari, kapanpun kita diberikan kesedihan, gage-gage bangkit dari kesedihan, dari kesusahan dan dari keterpurukan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Imran ayat 139, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum Janganlah kau bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ampun sedih, ampun bersikap lemah <tuh> la tahinu wa antumul a'launa kuntum mukminin. orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan apa namanya? Uh, dia akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bangkit dari lemah tapi lemah di sini lemah kemauan pak, lemah kemauan. Wan. Boten lemah awa mergo kurang zat besi boten. Boten karena penyakit talasemia boten. Tetapi lemah lemah kemauan. Kados contoh ini apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Belas orang tertarik karus aldan. Karena lemah kemauannya lemah banget. Belas betul nanti maka ini dan untuk memperkuat ini kita nomor enam ini memperkuat agar kita diberikan gage-gage di dalam kesusahan kesedihan ya diimbangi dengan apa istighfar diimbangi dengan istighfar luar biasa manfaatnya luar biasa mungkin saya pernah menyampaikan kisah dari Imam Ahmad bin Hambal gitu punate mireng pun Imam Ahmad bin Hambal terus seorang ibu di India yang anaknya terkena penyakit langka kemudian diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kula crito sing pertama pun Imam Ahmad bin Hambal pun nggih dereng Bali ini boleh sing nomor kali mawon sing India nah ini saking sedihnya seorang ibu, Pak. Seorang ibu di India, India bagian selatan. Dia punya anak, satu-satunya anaknya. Dari lahir anaknya ini diberikan kelebihan dalam tanda petik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga naluri ini seorang ibu, dia selalu belas kasihan kepada anaknya meskipun si anaknya mengalami kekurangan. Akhirnya seorang ibu ini kemudian mengikhtiarkan singkat cerita mengikhtiarkan di, uh, dia pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit itu sampai se, sampai rumah sakit kemudian dia bertemu dengan asisten dokter atau dokter di rumah sakit itu bertemu. Dokternya menyampaikan, "Mohon maaf, Ibu. Ini penyakit ini penyakit langka. Di negara ini sangat langka sekali ditemukan dan ini orang yang bisa mengobati bukan menyembuhkan, sih menyembuhkan sih Allah. Orang yang bisa mengobati ini adalah profesor, doktor, bulan fulan 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 disebutkan. Tapi beliau ini orangnya padatnya luar biasa, jarang orang-orang yang punya kesempatan ditangani oleh beliau. Mungkin nek Jawa ya, Tengah nggih, ya, Profesor Zainal Mutakin. Profesor Zainal Mutakin guru, guru besar Undip sing bagian seneng napa kok seneng. Bagian spesialis operasi saraf gejepit. Jadi satu-satunya di Jawa Tengah itu beliau di Undip. Nah ini kembali ke cerita di India itu, kemudian si ibu ini hanya, geh, tidak apa-apa, terima kasih. Saya tetap akan berusaha, semoga Allah memudahkan. Nah, pada hari berikutnya ada jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan di dalam jadwal penerbangan itu di manifest penerbangan itu ada seorang dokter beserta timnya dia akan menuju ke sebuah tempat kota di India. Tetapi cuacanya sangat ekstrim, hujan petir luar biasa, sehingga memaksa penerbangan harus dibatalkan. Tidak boleh dilanjutkan penerbangannya. Masih sisa 4 jam, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk sampai ke kota yang dimaksud. Dan akhirnya karena acaranya penting ini, tim dokternya ini penting sekali akhirnya harus ke kota yang dituju akhirnya menempuh perjalanan darat udah nih Mboten kantenan hujannya pula luar biasa akhirnya dengan terpaksa di tengah gawatnya cuaca mampir ke sebuah rumah rumah seorang yang sangat miskin itu rumahnya ya rumahnya Mboten kantenan elek sangat akhirnya dokter dan timnya masuk ke sebuah rumah di rumah itu kemudian minta tolong untuk ngiyup barang sedilo nek corone paraan aja nunut ngiyup para nopo binten, monggo silakan akhirnya si dokter dan timnya itu masuk ke rumah kemudian dilihat dilihatnya seorang anak dengan penyakit langka dilihat oleh dokternya itu Akhirnya, setelah dilihat oleh dokternya, dokternya menyampaikan panjenengan Niki, anak Ibu, terani Niki pun bintang tahun pun tahunan. Pak dokter, Niki, penyakit langka, katanya sudah saya bawa ke rumah sakit. Penyakit langka bertahun-tahun, saya mencari obatnya. Akhirnya, si dokternya ini menyampaikan bon ngeten Bu, karena panjenengan sudah menolong saya di cuaca yang genting ini, maka anak jenengan ini akan saya obati. Kemudian istri ibu menyampaikan, "Tapi niki dokternya bukan sembarang dokter. Ini namanya dokter profesor bla 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 bla. Itu saya, Bu." Dokter yang dimaksud adalah saya. Akhirnya dikasih pengantar dituliskan nanti datang ke rumah sakit jam sekian hari dari yang ditentukan datang ke rumah sakit dan diobati dengan gratis sampai sembuh. Padahal mboten gak ada duit belas. Akhirnya setelah ditanya, ditanya diskusi, tanya tanya tanya, ternyata si ibu ini kebiasaannya adalah istighfar. Kebiasaannya membaca istighfar. Kenapa membaca istighfar? Pokoknya istighfar mawon. Sak saya istighfari, ajeng astagfirullah Saya Sayyidul istighfar nggih, monggo sak sak eh sak itu sak sa, eh. kalau tak tanglet pernah mendengar cerita Nabi Yunus dimakan nopo ikan kok oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikeluarkan apa sebabnya istighfar istighfar ya pribon la ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu maka Rasulullah pun dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berdoa kepada Allah memohon kepada Allah sebelum ia memohon mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu maka insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istighfar ini penting untuk apa menguatkan sendiri melepaskan dari niki memperkuat a'udzubika minal hammi wal hazan nunggu adam sebelah ke niki saya sampaikan niki ini ajeng diputurin betul, -betul. niki dari yang tak betul tinggin hp niki niki langsung nopo saya enggak bawa hp nya ini niki nah niki kenapa istighfar itu penting niki saya ambil dari buku parenting karya Dr. Aisyah Dahlan Dokter Aisyah Dahlan mengutip dari pendapat dari seorang eh, pakar apa, pakar otak jadi ada tiga jenis nafsu yang pertama adalah nafsu lawamah nafsu lawamah, kemudian yang kedua nafsu amarah saya ketipun periksa nih nafsu lawamah, terus nafsu amarah ada tiga Nah, baik nafsu lawamah maupun nafsu amarah ini memiliki energi yang negatif. Frekuensinya berapa? Ne apatis nggak tau apatis? Apatis ku cuek bebek. Ah lu eh ono tau ne mati lu eh ora no salah layat layatan barang. Emang ne mar, kuno kayaknya buat kayak apatis. Ono tau gono sing keseripan, ono ne, ne kesusahan. Orang ora rasa prihatin, blas. Jadi apatis itu frekuensinya berapa? 50 Hz. Jauh dari bahagia. Maka tiang sing apatis 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 niku jauh dari bahagia. Kemudian sedih. Sedih tiap manusia pasti sedih. Tapi ampun terlalu grantes. Jangan terlalu sedih terus, sedih sedih sedih. Ini sedih terlalu terus-menerusan pinten Hz? 75 Hz. Kemudian takut, terlalu berlebihan takut, cangin dini wedi. Takut sekali, takut dengan, nah ini penyakit takut ini nggih, kejiwaan juga ini. Kemudian rakus, wah ini tunggale singkai, mangan nopo BTS. Menara di pangan, enten sing semen di pangan, wesi di pangan, pupuk urea. Nah ini rakus, ini frekuensi 125 Hz. Marah. Waduh, ngiri -ngir. iki. 150 Hz. Sombong. 175. Nah, ini nafsu lama nafsu amarah ini adalah nafsu yang memiliki energi po eh ne, energi negatif. Apa maksudnya energi negatif? Rawan terkena penyakit. Pantes di dalam dunia kedokteran disebutkan bahwa orang-orang yang kulino marah gitu ya marah mencak-mencak darai duwur bahkan menurut sinting MNC TV ini ko, Ustadz Danu saya punya risalah tulisan beliau jadi orang terkena hipertensi itu karena marah kebablasan ngome-ngome mencak-mencak nah terus nek marah bu pak ampun di dua 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 ini darahnya naik kalau darah naik pripun kalau pas terjadi penyumbatan di otak jadinya stroke tegang penyumbatannya di jantung penyakit jantung koroner tapi marah naik direndem ananemu diabetes menurut beliau jadi ustadz danu ini saya itu sampai penasaran tanya sama Ustadz Wondo Ustadz ngerti sebutan alamat Ustadz Danu oh tahu Pak Rafi, dikasih ancer-ancer di Jogja rumahnya jadi ternyata Ustadz Danu ini beliau sering ini mengamati penyakit orang dengan kebiasaan hidup nah maka ini jenak nek nesu bon, cara nenek mengredam nesu astaghfirullah istighfar gak ada obat yang lain karena ngeten, ibaratnya kita hidupnya susah, kita harus naik. Manusia kan hidupnya seperti naik turun tangga, gitu Nek baru takut nih pas kayak nopo marah, ampun kesuwen nopo mulai langsung tambah ibriki, langsung naiklah dengan menerima kenyataan, semangat mengubah hidup, mendamaikan hati, menerima ing pandum, menerima apa yang Allah sudah berikan. ikhlas lilo legawa carane ngelmune wong Jawa, napa teko luweh teko luweh dapusi wong luweh utang ora disarutang kose <laughs> luweh ini dados luweh nek wis rejekine ya balik dhewe begitu Di wong, diece wong luwe. Terus paling tinggi ini pencerahan. Pencerahan itu apa artinya? Dan orang yang mendapatkan pencerahan biasanya orang yang sedang berproses mencari perbaikan diri. Pramila kulolan panjenengan sedaya, nek bergaul kepada orang-orang yang sedang dan ingin bertaubat, niku artinya mereka, hatinya mereka sedang dapat pencerahan. Ke api-api ojo, ampun men, mencap orang wah ahli maksiat dan curi, jangan, belum tentu nasib orang itu uh, akan sama terus. Level emosi orang, energinya ada dua, energi negatif dan energi positif. Energi negatif, apatis, sedih, takut, rakus, marah, sombong, kemudian semangat. Eh, maaf, sombong sampai sombong. Nah, dari semangat kemudian menerima. Semangat di sini berarti boten eh, semangat di sini gumregah tadi. Jauh dari sifat lemah, ya, kan? ya, Itu delapan sifat itu kan kalau kita hilangkan semua jadi apa? Semangat kita. Kemudian menerima, menerima apa? Menerima kehendak ibun Allah. Menerima rezeki yang sak pinten-pinten nomawan gusi Allah ingkang pak mari kemudian merasa damai damai apa? damai dengan keadaan damai dengan kondisi hidup damai dengan situasi hidup yang saat ini Allah berikan kepada kita menerima kemudian pencerahan maksudnya apa? pencerahan terbaik adalah pencerahan di mana orang dia sedang proses bertaubat kepada Allah meminta ampun kepada Allah Niki kenapa? Karena dia sedang hatinya sedang lembut lembutnya, hatinya sedang empuk uh, empuk eh. Nek empuk empuk eh, -empu wah luar biasa. Nek atas atas eh, anak nih niku muring muringnya gitu. Maka ini eh uh, sama rohimakumullah. Maka energi positif itu semuanya energi zona ikhlas. Zona ikhlas. Kalau energi negatif nih, buatan zona ikhlas. Maka untuk menciptakan nafsul mutmainnah, nafsu yang penuh dengan ketenangan, gini Dimulai dari semangat menerima damai, kemudian pencerahan. Nah, yang berikutnya, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasali. Allah nyuwun nyuwun pangrekso kulo doh si Allah bika datang panjenengan doa Allah minal aji saking lemah wal kasali saking keset cobi lemah di sini adalah lemah kemah? bukan lemah fisik apalagi anemia lemah letih lesu loyo lunglai lemes linglung, betul? tapi lemah kemauan, nggak punya kemauan sama sekali, nggak punya giroh sama sekali, nggak punya. Nah ini bahaya. Sing lemah lemahnya, maka lemahnya lemah di sini lemah kemauan, termasuk lemah iman. Lemah iman ini sing bahaya. Nah iman ini lemah, nek munggu sih uh, dan. Ustadz Abdul Somad, kalau orang imannya sedang lemah, niki ibaratnya ini ngeten nggih dua jari begini dua telapak tangan dijadikan satu ini kayak iman ini kayak kuat gitu tapi kali imannya lemah ini kayak kendo ah wis ora jamaah ora apa-apa kala-kala jebule kala-kala ne sesasi dan seterusnya saya adoh saya adoh kala-kala preisi ah ngajine keterusan awit barboto ora mangkat meneh dan seterusnya saya renggang saya renggang imannya makin lemah makin lemah maka kalau kita bisa mengetahui indikasi lemah imannya kita sedang mulai kayak kumat langsung dikuatkan piye carane langsung kuatkan lagi maksud ke? jadi kita memohon kepada Allah dari lemah lemah apa? lemah kemauan saya kemarin kemarin Mas Agus ngendere wisata religi dipoyoki kali kancane ziarah woh, no. ziarah ke Jogja ke makam Kiai Ahmad Dahlan enten sing sini sekali kula kok asamen arak ketularan ketularan opo emang ada yang salah dengan ziarah akhirnya kita kemarin alhamdulillah lancar berziarah ke makam Kiai Ahmad Dahlan wadah luar biasa di sana makamnya para ulama Jogja hampir semua di situ Pak Kiai Ahmad Dahlan Dahlan kemudian Kiai AR Fahrudin Profesor Yunahar Ilyas, buahnya tokoh-tokoh di situ, pemakamannya sederhana dan sebagainya. Tujuan kita apa? Berziarah mengingat kematian dan mendoakan. Bukan Jadi kemudian dilanjutkan di kampung Kauman. Di kampung Kauman diceritakan bagaimana profil Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini pejuang pejuang yang benar-benar ekstra untuk mengalah, meng, apa namanya, mengalahkan sifat lemah. Lemah apa? Kelemahan dari orang-orang yang imannya lemah. Kelemahan dari orang-orang yang lemah secara ekonomi. Maka sampai dibangun sampai rumah beliau, Bu, Pak. Jangan menawi presoting mereka. Rumahnya Jai Ahmad Dahlan mungkin lebih bagus rumah panjenengan. Ini lebarnya ini separuh masjid ini. Ini separuh masjid ini ya sekitar separuh masjid ini lebarnya. nggak terlalu panjang. Rumahnya masih seperti itu. Tapi semangatnya untuk menguatkan, menguatkan umat di sana luar biasa. Sehingga wah, sang, sangking semangatnya ini mengatasi kelemahan sehingga oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 sampai-sampai Kiai Ahmad Dahlan itu diberikan banyak kesempatan termasuk menghidupkan masjid gede Yogyakarta. Nah ini kembali ke sini. Terus nopo mulai lagi malas pun bu pak kerausakan. Nek kulo ah bentinten. Neng tak lawan terus niki. Sifat malas, malas niki wah Podo ini niki penyakit penyakit si marakek kemaningin lemah dalam hal ini sekali lagi adalah lemah dalam hal lemah kemauan maupun lemah iman untuk berbuat berbagai kebaikan dengan cara apa lemahnya lemahnya itu karena menunda apa menunda, menunda. ngendri nah ini seorang filosof Ya, dari barat menyatakan kemalasan, sebenarnya nama lain dari kebiasaan beristirahat sebelum kita lelah. Kenapa kemalasan itu sebenarnya? Kenapa nama lain dari kebiasaan beristirahat sebelum kita lelah? Nah, Ini yang Buya Hamka, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah dimaknai apa? dimaknai karena tidak ada kemauan yang kuat ditambah sifat malas yang menguat di dalam diri orang nah ini gambaran ini cobaannya besar ya tetap tidak menyerah boten nglokro si marake males niku napa niki digambarkan sing abang niku setan gitu Allah oh, rasa rasa rono barang ngaji barang rasa jadi untuk semangat menuntut ilmu ya dan ini banyak dialami oleh anak-anak sekolah sekarang males ditambah lagi Enggak ada semangat nggak ada gimana mau bersemangat kok oh, nggak ada tantangan mesti munggah mesti lulus orang-orang ujian mesti lulus anggar omai cepak manden nenek negeri sak bodoh-bodoh ini kok ngopo mesti ketompong anggar umur itu wong mesti ketompo nunggah obeng luar ping telu mesti ketompo iso ngalah pinter ning usiane kurang telulas tahun tapi sekali lagi ini, ini ini apa sifat malas kembali ke tema sifat malas ini luar biasa luar biasa apa luar biasa untuk mendowngrade atau untuk membuat level rendah bagi manusia kira-kira masjid al-manar ini bisa menjadi masjid besar seperti ini kitin kita nek orang-orangnya males dadi bodan nek misale niki Pak Hudi dan kawan-kawan ngopeni masjid ini nek baik mereka tim dari masjid Al Manar ini males kabeh kono durusi kalau kalau tak liren dadi buten. Buten. maka ini kemudian nah ini orang Indonesia termasuk malas moco nopo -oh bener -oh. ini. Skor literasi Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 72 negara. Oh, orang, ya Allah, ya Robi, yang disurvei oleh PISA, okay. Pada tahun 2015. Ringgit 62 dari 72. Jadi nih ono bocah nih sekolahan, ono cah pitung puluh wong Indonesia kiwi, ranking sewidak loro sepuluh besar dari bawah. Kenapa? Ini penyebabnya kurang peran orang tua dalam memberikan contoh kebiasaan membaca betul. Karena penelitian UNESCO itu menyampaikan begini. Dari seribu orang Indonesia yang gemar membaca hanya satu orang. Pernah saya sampaikan. Dari berapa? Seribu. Yang gemar membaca hanya berapa? Satu. Niku pun pembulatan. Aslinya 0,9 berapa. Ini dibulat jadi ngeten Berarti kurang wong aslinya. Kenapa? Ya akhirnya menjadi kultur, menjadi budaya yang rendah membaca. Sampai-sampai saking rendahnya membaca ada orang seorang ustad nih seorang ustad yang terkenal nih sinis atau menganggap nih, pendapat dari tokoh Muhammadiyah di Muhammadiyah ini ku enten Chris Muha Kristen Muhammadiyah ditanggapi pribon tanggapi nih wah Muhammadiyah sekarang sudah termasuki orang Kristen sudah tidak menjaga akidah, tidak menjaga tauhid, tidak membentengi tauhid bla, bla 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 bla. Ternyata budaya membacanya rendah. Yang dimaksud Kristen Muhammadiyah niku Orang Kristen kados Papua. Kuliah sekolah tingin Muhammadiyah. yuk karena meskipun deng, dia asli dengan kekristenannya, dia masih agama Kristen kuat. Tetapi dia Terinspirasi dari ajaran Muhammadiyah dan tidak kemudian dia membawa misi di dalam Muhammadiyah tidak nah, Saya ini tinggal Papua cobi yuk golek mahasiswa Islam dan orang kan tidak tahu suatu saat barangkali mahasiswa-mahasiswa itu dia diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam jadi Kristen Muhammadiyah itu adalah orang Kristen yang kuliah di Muhammadiyah karena di sana hanya uh, Universitas Muhammadiyah Sorong misalnya itu satu-satunya universitas buatan jawab dimaknai wah macam-macam nah ini sekali lagi karena tidak membaca bukunya akhirnya juga menang isinan dewe karena literasinya kurang sama dengan orang yang seorang kiai dari Magelang datang ke rumah kiai Ahmad Dahlan ketika Kiai ke Ahmad Dahlan merintis adanya madrasah muallimin muallimat datang ke ke, ke tempatnya tempat ngaji Ahmad Dahlan digebrak-gebrak meja nih kemarin diceritakan niki apa ini ini meja orang kafir ini ini sekolahannya orang kafir pakai meja apa oh ini, ini ini ada biola orang kafir ini biolanya Gila biolanya orang kafir. Wah macam 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 bikinan orang kafir. Akhirnya Kiai Ahmad dalam dengan menjawab sederhana. Pak Yai panjenengan tindak saking magelang Dugi kauman meriki nitih sepur nopo melampah Ya hanya orang bodoh ya orang bodoh Soko kober-kober temen Soko magelang nang yojo melaku Ya orang bodoh nih kayak itu, Ah berarti orang padahal ini meja ini yang membuat bangku-bangku seperti ini idenya dari orang kafir kan? Orang Belanda. Bangku Bangko tahu bangko, bangko itu bangku itu berasal dari bahasa Portugis, bangko diadap, diadopsi dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi bangku. Akhirnya si Kiai dari Magelang itu pulang. Wes ya balik 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 balik. Literasinya kurang, pikniknya kurang atau kopi kurang pahit. Nah ini, jadi Sekali ini membaca aja orang Indonesia males. UNESCO menyampaikan satu dari seribu orang Indonesia itu yang gemar membaca. Berarti netting di Sony Kulo enten patangewu jiwo. Berarti intinya enten mau pinten papat sing hobi membaca. Pertanyaan nih panjenengan ting di termasuk sing baca nop -nop -nop -nop. <laughs> ini literasinya kurang padahal kebangkitan umat itu diawali dari membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, Lempun, firman pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala Napa? Iqra, 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 ya Muhammad bacalah, 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 wahai Muhammad. Kon mojo, ini anane senengi mojo status si uang. <laughs> mojo statusnya uang. Nah, kembali ke sini, harga buku yang mahal. Nah, terus kualitas buku-buku terjemahan yang kurang bagus. Saya mau Indonesia apa namanya cah sekolah, niki testimoni dari anak sekolah muridiku lo pribadi, niki muridiku kok rasinamu hapri pun pak entene LKS kertas buram tulisannya cilik-cilik isi nih soal kabeh <laughs> kan anak-anak sekolah di Indonesia begitu buku menarik enggak warna-warni nopo meneh guru ini enggak LKS kertas buram tulisannya cilik-cilik isi nih ongkok kabeh soal kabeh awis rasa <laughs> Jadi di ini latihan soal, latihan soal, literasinya kurang. Maka ini prihatin lemahnya uh, minat baca, kemudian akses buku yang belum merata dan seterusnya. Maka ini mengatasinya adalah sifat malas tadi. Selidik punya selidik memang dongone kurang. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wa a'udhu bika minal anji wal khasli wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika minal daini Dua ribu dua puluh Kemudian, nah ini saya dapat apa artikel ini, bagus ini ini puluh Tiga gangguan kejiwaan yang menyebabkan orang suka menunda sesuatu. puluh maksud ke? Malas nunda nunda. Padahal dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua berbuat baik janganlah ditunda tunda ditunda-tunda puluh dua, nundo. -nundo kosek 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 tiga gangguan kejiwaan yang menyebabkan orang suka menunda sesuatu nah ini pertama depresi nek depresi niki isi intinya dari apa aku, pak sedih gimana dari sedih dari susah waduh dari kesedihan dan kesusahan berlarut-larut hingga akhirnya apa Wis Aras aras-arasan lemah kemauan dan menjadi orang yang malas kemudian di penyakit ADHD okay? attention deficit hyperactivity disorder jadi membuat penderitanya cenderung impulsif sulit fokus dan mudah teralihkan sehingga berpotensi membuat pekerjaan terbengkalai pun daftar kaji pun bukti ini apa ah aras sarasan, males ah daftar kaji dari ini ini orang sini daftar mangkati 40 tahun meneh hanya saya ke umur saya ke tahun nih berarti nyong mau gak kaji nggak umur sangat tahun aras arasan ampun aras arasan pak yang penting kita niatkan Eh mau menawa orang dewi rezeki ini anak dewi, gimana? Kau dunia tapi sekali lagi ini dibuktikan dengan apa? Menabung. Dibuktikan dengan menabung. Nah ini kembali ke hal yang sederhana, jangan gemar menunda. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, membuat penderitanya melakukan aktivitas secara berulang-ulang sehingga membuat pekerjaan yang lain yang lebih penting justru menjadi terbengkalai. Jadi nggak ada skala prioritas, sing disenungi, sing dilakoni. Ini termasuk gangguan jiwa, tapi tidak tidak sampai fatal. Maka kembali lagi kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas, lemah, gituan-gitu. Gitu. Terus dari sifat nomor ini, wah, untuk bikaminar wal bokul, sangi sifat nomor, pengecut dan Pengecut kertas. Hurung dilakoni wis mutung. Minder. Belum dicoba sudah menyerah. Seperti orang apa? Ini cerita menarik seorang baru lulus kuliah dari Fakultas Ekonomi kemudian menyusun rencana usaha uran swasta usaha ini bla 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 sampai akhirnya dihitung rugi orang sido <ganti> ditulis rencana belanja usaha ini bla 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 naik orang payu jubi ya. wah rasa baik itu contoh dari sifat pengecut dari sifat pengecut tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan atau bahasa lainnya misalnya hurung apa? durung dicoba wis menyerah padahal ini yang menjadikan orang nggak mau belajar itu karena sifat kepengecutannya contoh kula maringi contoh mawon Tengah dirjo, gitu tenggen ngadirjo tiap malam kamis itu ada ngaji tamyiz belajar bahasa arab awalnya pesertanya 45 ganteng buatan pak Yo akhirnya itu nyanyi-nyanyi dari kolom satu sampai kolom terakhir pun bon apal akhirnya kan tahap berikutnya pun bon mulai tadi telung puluh akhirnya wis kan e, latihan sampai sekarang hingga dibahasnya mubtada khabar dan lain sebagainya mau ngarek pinten songo sampai sembilan sampai sekarang masih sembilan alhamdulillah kok bersyukur dan sembilan orang ini sudah mampu untuk membaca kitab gundul paling sepuh usia 62 tahun ini pun sakit Nabo utawi pun tiba misal misalnya alhamdulillah utawi suka ini puji ini sakit nggak terus mau tak tak kobar bisa enam puluh dua tahun dari nol nih jadi baru setahun ya seminggu sekali nah ini yang lain kenapa yang lain sudah takut dulu ah angel jebule bahasa Arab ke angel ah ini ah, wae akhirnya orang tahu mangkat akhirnya datu semun taber mundur tanpa berita <guluh> muntaber akhirnya wis ujuk-ujuk usirano benene gitu ya karena belum tuntas sudah mogol akhirnya katos nopo telo mogol nggak telo mogol telo mogol itu pangan gitu bah gitu sego akas gitu huruf matang mesti ah malah ke nah ini kita memohon kepada Allah dijauhkan dari sifat pengecut dila lai gusi Allah kita berdoa seperti ini Allah memberikan petunjuk kepada kita ayolah ojo nyerah ojo nyerah ojo nyerah senajono udano rasa nyerah begitu kemudian sifat bakhil ku ini pernah saya sampaikan juga sifat bakhil ini pernah saya menyampaikan tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya pernah saya sampaikan hadis riwayat Imam Ahmad jadi orang mau bersedekah, mau zakat, ngelboni tim kota amal, kenceleng surga misalnya, itu hakikatnya setelah dia mengeluarkan meskipun sedikit ada 70 setan yang keluar dari rahangnya. Akhirnya apa? Bahagia. Kita bisa saja membayangkan ngeten. Ada 70 penyakit cimarake masuk angin, yo mulek-mulek arak gumoh, mutah-mutah. Harus dikeluarkan kan? lewat kedua rahang atas dan bawah. Nek pun muntah-muntah rausi pun beri lego. Jok seneng boten seneng. Yuk susah napa no, boten boten lego. Persis dengan orang angop. Tapi jenengan angop rahang atas rahang bawah terbuka. Lipun lebar angop. Lego, tapi ditutup. Mau lebar mangan petik, <silence> Sama juga dengan orang bersin. Orang bersin, orang setelah bersin, orang bersin itu kurang lebih 5000 partikel keluar. Wajib. Alhamdulillah. Lebari lega dan berorang bisa bersin di jeki. Saya itu. Maka orang bersenyum pun seperti orang bersin. Tulus ikhlas ciri-ciri ini -ciri, menurut dokter Galih itu ciri-ciri orang senyum seru nyu, senyumnya ikhlas niku kados senyumnya anak satu setengah tahun dikudang kudang nyuk guyu di untune loro niku nah, persis kulolan panjenengan saya semerep tiang sepa untune kantun kalih nyuk lucu nyuk guyu terpinggel-pinggel nah begitu nah ini kembali ke sini keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya kenapa orang yang bakhil niku Bakhil itu penyakit, loh. Penyakit apa? Ya ini ki? Penyakit yang dibisik bisikkan setan, menjanjikan setan, janji apa? Kemiskinan, oh, rasa kurban, kurbanan, barang, misalnya begitu. Akhirnya, pertemuan yang kemarin saya sampaikan, nah, iso kayak tuku HP, duit, kayak duit, kayak tuku HP enteng, duit, tuku abod, dan seterusnya itu karena khawatir bononi kurang ya kita memohon kepada Allah dijauhkan dari sifat bakhil alias gudil, terus ini juga pernah saya sampaikan 70 benteng menurut sahabat Abu Dar Al-Ghifari tidak mungkin seseorang dapat bersedekah sebelum dia menerobos 70 benteng pertahanan setan yang menghalang maka saya bersyukur sekali dapat informasi Masjid Al-Manar, pimpinan cabang Muhammadiyah, paraan penghimpunannya sudah mulai aktif, mulai wah luar biasa. Ini kapan-kapan, ini sing dari cabang-cabang lain tak konsinauting paraan, gitu. Ini di kaloran juga mudah mulai bangkit. Ini sudah luar biasa, ini maka panjenengan semuanya ngopeni kencleng surga, ngopeni sodakwan ini, karo ngopeni wong sing ajeng muntah, muntah niko kok, itu? wah, ini dolegoh kabeh, gitu, doa sehat kabeh, cobi. Orang-orang yang bersedekah rutin itu lebih dijamin kebahagiaannya, apalagi orang sing ngopeni. Maka dakwah yang paling sederhana ini itu dakwah mengajarkan kepada sedekah gampang marahan nih, gampang nih itu kan jaran maka sifat bakhil nih harus kita jauhkan. Okay. Manfaat sedekah sudah pernah saya sampaikan rezeki berlimpah sakit menjadi sehat sulit menjadi mudah bisnis dagang jadi lancar dosanya dihapuskan oleh Allah menolak bencana dicintai Allah dan manusia didoakan malaikat Allah diberikan panjang umur tapi kok si doa awal do gudil sebab nopo tadi lemah dan malas lemah iman ora percaya karena gusi Allah gusi Allah menjanjike dilipat gandakan ora percaya lemah imannya lemah kemauan lemah Uh, kemudian punya kemalasan ya tenge. terus napa niki terakhir lek meh rampung niki min ba dari lilitan utang atau tekanan utang Nek utangnya kira-kira isih mending Niki persis lagu nih Roma Irama Gali lubang tutup lubang Menggali buat menutup, menggali buat nutup. Sayangnya negara ini dewi marai, arah bayar bunga nih, oh utang, Ngantosan ini utang Indonesia, wah ugal-ugalan. Ada pengamat ekonomi yang menyebutkan Indonesia itu hanya sampai 20 triliun. Indonesia ini bunga nih satu persen mau pinten dari 200 eh 2000 triliun nih, ribut pinter, hitung dewi, akeh banget. Justru nggak bayar sopo. Ini nek utangnya ini menjadi lilitan, lilitan nggak tahu selilitan. Kados kumparan nih gak Akhirnya saya mumet. Akhirnya terjadi namanya tekanan utang. Bukan berarti utang itu tidak boleh. Silahkan, mau gua panjenengan mau utang, tapi utanglah utang yang pro. Produktif utang jangan digunakan untuk konsumtif biasanya niku niki pertemuan berikutnya saya sampaikan Ini eh, eh, tak kasih satu aja dulu penyebab utang kemudian melilit nek melilit jadi tekanan berulang-ulang itu karena utangnya enggak jujur pengajuan utang untuk usaha jebule malah gawe tuku HP jadi sudah tidak sesuai dengan tujuan Akhirnya untuk konsumtif, konsumtif, konsumtif. Seangkatan dengan saya di Entrepreneur University yang membina adalah Pak Purdi Chandra. Nah, ngetos Pak Purdi Chandra, sing gadah prima gama ini. Datos saya pernah diajar oleh beliau, diajar mesti diwarai. Gitu, ya. Seangkatan dengan saya, para pengusaha di Temanggung itu sing ngurawani utang mengkulodok Pak. Jadi Dewi sudah sama beliau, nek utangnya sudah sampai satu miliar kamu kok gula wedi nah ini sekali lagi hutang itu boleh tetapi sing kira-kira terukur dan tidak menjadikan beban bagi kita dan hutang itu jangan sampai lebih dari berapa persen nah kapan-kapan mulai mau lagi, utangnya utang main pinter kipiye gitu dan lain sebagainya okay. jadi yang membuat pusing ini kenapa? tekanan gitu okay, tekanan utang ini kemudian kesewenang-wenangan orang di sio-sio karo uang nah ini kembali ini ini yang yang masalah utang saja maka keutamaan orang yang terbebas dari utang niki utama utama netian ingkang bebas dari utang Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal pertama sombong yang kedua hulul atau hianat dan yang ketiga adalah utang maka dia akan masuk surga maksudnya dengan syarat ketentuan dia tetap ibadahnya dijaga maksudnya ini kalau orang ini sudah utang utangnya orang dijogo waduh dunia akhirat itu bubar oke okay. maka ini e, ke depan saya sampaikan saya punya makalah sudah membuat sudah ngetik jadi guru ngaji guru saya itu mengendiko tak diketik tak catat ilmu nasihat-nasihatnya itu di pertemuan berikutnya ya. Okay. terus niki selain tadi Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal azani wa a'udhu bika minal azji wal kasli wa a'udhu bika minal jubni mal wa a'udhu min minal ghalabatid wa qahri rijal kita juga bisa berdoa Allahumma kfini bihalalika anna haramik wa aghnini bifadlika amman siwa tapi yakin betul ya Allah cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu agar terhindar dari yang engkau haramkan jadi karena aku kaya karena karuniamu bukan karena karunia selainmu. Allahumma bihalalika an haramik wa aghnini bi amman siwa. Tapi yakin dulu. Yakin saya yakin, yakinnya Gusti Allah engkang nyekapi. Nek kula mau ya Allah cukupkanlah saya, usaha saya ya Allah agar saya tidak sampai minjam sing ngarepe B misalnya BRI, BCA, BNI, bank manapun ya Allah cukupkan nah, maka benar-benar Allah mencukupkan benar-benar Allah mencukupkan tapi godaannya masya Allah kulon itu dibel BRI ngebel wah selamat siang Bapak oh, oh ya <gul> <gul> <laughs> akhirnya sudah karena saya sudah berazam saya tidak akan akhirnya sudah terima kasih terima kasih terima kasih dan alhamdulillah punya usaha tidak punya hutang nol hutang saya alhamdulillah Detail pun malih kalih nopo bang 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 niku oke okay. di buel berulang kali ditawari pinjaman buat tuku mobil pak Rofi sampeyan ki sumis mangsa nidwe. mobil jalan kancani sampai kayak pengusaha-pengusaha tuh di motor sampai anki orang di motor oh, oh ya. akhirnya tak pikir-pikir akhirnya saya punya prinsip begini pikir seribu satu kali untuk utang prinsip hidup saya pikir berapa kali seribu satu kali untuk utang akhirnya sido utang maksud dan itu ternyata Allah mencukupkan benar-benar Allah ngabul ke wis ojo utang tak cukupi seolah-olah begitu dan alhamdulillah Allah mencukupkan bagi saya nah ini Berikutnya men manaipun pun panjang saya rumah suge diparingi kecekapan kali gusi Allah maka doa yang pertama tadi ini kita Allahumma kfini bihalalika an haramik bifadlika an kemudian Allahumma inni as'alukal huda wa wal si Allah kaulo nyun dumateng panjenengan dogosi Allah dipun paringi hidayah hidayah niku arupinopo. nopo hidayah niku arupi ngelmu amal ngaji untuk ngelmu akeh ngamali soyo akeh niku namin pun al huda terus waktu ko sifat takwa makin sergap ngaji makin gumregah beribadah makin gumregah berbuat kebaikan kemudian wal dari yang tidak halal dari yang tidak diridhoi oleh Allah wal ghina dan kekayaan kaya nopo kaya hati nam ini pun sifat kona'ah sifat kona'ah itu harta yang sebenarnya teriring doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya Allah memberikan menghilangkan pada kita semuanya kebiasaan buruk, kebiasaan menunda, kemudian kebiasaan malas, kebiasaan ngendindi, berbuat baik. Allah menghilangkan pada kita semuanya sifat lemah dan malas, sifat kesedihan, menghilangkan kesedihan-kesedihan kita, kesusahan-kesusahan kita, melimpahkan rezeki kepada kita, mencukupkan rezeki kepada kita, melunaskan semua hutang-hutang kita, memberikan limpahan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka tanggung jawab kita Allah terakan. Kilang langkah ibu nyuruh pangabutan tanpa upami Aku luka uli hada faastaku firullah ali walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Billahi taufiq <coughs> wal hidayah. Nasrun minallahi wa fadlun mu'minin. Wassalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.